Berlian untuk berlaga malam hari ini. Putra Berlian datang dengan formasi terbaik mereka, ada nama Solikin nomor punggung 8, Dimas Yoga nomor punggung 7, Afif nomor punggung 6, Benny nomor punggung 9, Sakit nomor punggung 1, Akmal nomor punggung 2, Handoyo libero, dan 3 nama lagi yang berstatus sebagai main board, yang ada Sintek nomor punggung 5, juga Eka Dian nomor punggung 4, dan juga Rio Raka nomor punggung 12, dan satu nama lagi ada Erwin yang di sini belum tercatat nomor punggungnya. Sementara pelatih ada Bung Eko Susanto dan official team ada Bung Ari Setiawan dari Kubu Putra Berlian. Sementara itu dari Kubu Berung Sentimoro, malam ini juga ada dengan formasi terbaik mereka, ada nama yang tidak asing lagi, jadi ada Bayu Sastro nomor punggung 5, ada Renaldi nomor punggung 7, Galih Raka nomor punggung 9, Uda Rizal nomor punggung 11, Dian nomor punggung 1, Ricky nomor punggung 10, Valen nomor punggung 6, Rafiq nomor punggung 4, dan Nega libero, dan satu nama lagi yang berstatus sebagai pemain pon yang di sana terlihat sangat jago, ada Raditya nomor punggung 12 yang juga turut dihadirkan dari bawah oleh Berung untuk berlaga malam hari ini. Sementara itu pelatih yang merangkap sekaligus sebagai official team dari Kubu Berung dipegang oleh Bung Eri. Demikian susunan skuad dari masing-masing tim untuk berlaga malam hari ini. Kita akan tunggu kiprah dari keduanya, siapakah nanti yang akan keluar sebagai pemenang untuk memastikan satu tingkat ke babak 8 besar. Sentimoro akan berada dengan Putra Berlian. Yang kali ini keduanya sudah bersiap tentu saja dengan materi pemain-pemain terbaik mereka.
mereka yang akan turun di laga ini. Kita akan tunggu kiprah dari keduanya, dan Mbak Siti akan berjalannya laga di sana. Debung Cipto yang kali ini sudah mengambil posisi di kursi Empire, sementara wasit kedua ada Bung Yanto juga sudah bersiap. Tentu saja wasit sudah meminta kedua tim untuk masuk di laga pertandingan, dan masing-masing manajer tim sudah pilih line up six yang diturunkan di awal set yang pertama ini. Wasit kali ini melakukan checking line up six dari keduanya, baik dari kubu Berung ataupun dari kubu Putra Berlian. Dan Dinda Waraga, kita berikan cukup aja gambar yang luar biasa ini dia. Putra Berlian bersama dengan Berung. Bola pertama kali ini oleh Putra Berlian akan mengawali set ini adalah Sarsa terjadi di sana. Peluit sinar di tiup, ancang-ancang satu jam belum tertahan sempurna. Lompat dilambungkan kali ini. Satu spike lurus tadi membuka angka dari Renaldi untuk menjadikan angka keunggulan berkianat 1-0. Satu servis bertahan dari Sintrek. Opat diagonal ada blocking Akin dengan postur menjulang tadi, melakukan cover block sempurna untuk berikan angka kali ini bagi Berung kembali dari tim 2-0. Satu servis tertahan sempurna pula dilambungkan Benny kali ini. Eka dia memanjang dan kasbol, nampaknya ada sentuhan dari seorang Renaldi tadi. Angka kali ini bagi Putra Berlian 1-2. Rio Raka resip sang libero, opat dilambungkan ke belakang. Satu spike ada cover block, terlambat tadi Benny, gagal terlambat ding di sana. Bola sudah berjalan lebih cepat. Poin kali ini Berung 3-1. Raditya di sana, satu floating saja resip Sintrek. Open Benny, satu spike. Bola cepat tadi yang disebut dengan sempurna oleh Afid, menembus barikade blok untuk angka kali ini bagi Putra Berlian 2-3. Eka Dian satu jamser resip Bayu, dorong umpan sudah. Satu quick spike tadi dieksekusi oleh Galih Raga untuk memberikan angka kembali bagi Berung 4-2 sudah memimpin. Servis tinggi tertahan Eka Dian, Benny dorong bola. Afid tadi gagal menjangkau bola. Dudukan umpan yang terlalu tinggi untuk seorang Benny yang berupaya untuk melakukan quick tadi. 5-2 sudah memimpin. Resip Eka Dian, Benny mendorong umpan. Oh, masih mau dijangkau, berserupan diagonal, menyeberang Bayu, resip Afid, tangguh! Pengambilan bola dari Afid tadi tidak sempurna. Overpass yang menjadikan angka kali ini bagi Berung kembali, 6-2. Satu servis Renaldi tadi, kali ini Sintrek juga gagal tadi untuk melewati hadangan blok. Baik, tentu saja kembali Berung sudah leading 7-2 dan kesempatan time out diminta dari Bung Putra Berlian. Kita lihat di sana Renaldi, satu servis Renaldi tertahan sang libero. Benny dorong umpan Eka Dian, satu drop shot. Penempatan bola yang cantik tadi mengecoh barisan pertahanan Bro. Bola berjalan begitu saja 3-7. Fokus. Servis Dimas tertahan, angkat umpan juga, satu spike gagal. Satu back attack atau serangan 3 meter dari Renaldi yang gagal tadi. Wah, tentu saja kembali di Putra Berlian. Masih kembali di sana Dimas tertahan sempurna. Oh, masih mau beri angka, menyeberang jauh, passing sempurna. Open Benny dan Afi terjebak di blok tadi. Dorongan bola yang dilakukan Afi belum mampu melewati hadangan blok untuk angka kembali bagi Berung 8-4. Satu jab sir resip Eka Dian, Benny mendorong bola, ragu-ragu, passing sudah, angka lupa dan Bayu melebar. Satu eksekusi penyerang dari Bayu Sastro tadi gagal, dan angka kali ini bagi Putra Berlian 5-8. Afid tertahan, bola dilambungkan Bayu Sastro. Dua kali beruntun dengan skema yang sama, dengan hasil yang sama, gagal 6-8. Afid resip sudah,
angkat umpan. Kali ini Bayu. Bayu Satro kali ini percobaan ketiganya bisa menghasilkan angka bagi Perum. 96. Kali ini berada di lini servis dan ada Kelly Raka bersiap. Timbang-timbang bola satu jam belum tertahan sempurna. Harbeni melakukan umpan Sidra yang dituju. Menjilang tadi melewati hadangan. Seorang Raditya, middle blocker yang dibawa oleh Perum malam hari ini. Sidra fokus satu jam set. Sangkut di net gagal menyeberangkan angka gratis bagi Perum. 10-7. Bayu Sastro fokus di sana bersiap satu jam belum risiko kehadiran Benny mendorong umpan satu spike akan cover block coba diselamatkan di sana angkat umpan sudah Bayu Sastro satu penetek tadi mendarat begitu saja dan poin kembali Perum 11-7 sudah di tempat angka Bayu satu service Bayu passing sempurna kenapa kali ini Sintrek ada pengambilan di sana. Oh, terpaku pada posisinya tadi. Ada Bayu Sastro dan juga Nega sang libero yang dibawa oleh Perum. Satu servis tertahan. Angkat umpan sudah. Satu open spike gagal. Renaldi tadi gagal menyeberangkan bola dan angka kembali putra Berlian 9-2 angka terpaut. Benny receive sempurna Renaldi umpan diagonal. Satu defense. Oh. Satu jam tadi dilakukan Raditya memberikan kontribusi yang sekali-kali di bagian Perum 12-9 pada yang saya berdia tinggi tertahan si Trebeni mendorong umpan satu eksekusi gagal dari upaya pengambilan dari Nega satu spike tajam memberikan angka kembali bagi Putra Berlian fokus di sana Rio Raka isi Bayu, umpan sudah satu good spike, masih ada pengambilan angkat kali ini umpan, Bayu gagal Bayu Sastro angka kali ini bagi Putra Berlian 11-12 terpaut hanya satu angka saja sekarang kali Raka, resip sudah Nega mampu ditarik, menyeberang jauh 12 sama buruk Raditya tinggi saja tetap si Tredi saat apa yang mengangkat umpan satu spike Eka dia sayang sekali pendaratan bola yang melebar tadi angka kembali Perum dari game 2 angka kembali 14-12 Raditya satu servis Raditya paham sim sempurna umpan dilakukan kali ini satu eksekusi tadi dilakukan oleh Dimas Yoga melewati hadangan blok untuk kembali menyematkan satu angka di papan skor bagi Putra Berlian 13-14 Eka Dian satu servis resip sempurna umpan dilakukan satu spike ada blocking toss out ada upaya blocking dari Afid dan gagal tadi juga seorang Dimas Yoga Renaldi sekarang Renaldi tinggi tertahan Eka Dian Benny melakukan umpan Sidra yang dituju gagal memantul di bibir net memantul di pita putih gagal menyeberang poin kembali Perum dan ditinggalkan ada sekabat Renaldi tertahan Eka Dian Benny sodorkan umpan satu eksekusi ada pengambilan umpan angkat kali ini Bayu Sastro ada blocking rebound gagal tadi melewati ada blok dan poin kembali Putra Berlian 14-16 Dimas Yoga asing sempurna opa dilakukan Dian satu drop shot cover sempurna angkat Dian dan Eka Dian ada defense di sana coba disempurnakan gagal poin kembali Putra Berlian 15-16 kembali masuk raga sama Dimas Yoga Resik Nega Opa Dian kali ini rebound sudah ditunggu tadi oleh Sidra satu monster block dan memberikan angka kepada Putra Berlian 16 sama
kembali Dimas Yoga, passing kembali umpan ke belakang satu five. Terjebak di net tadi, gagal mengendalikan tangannya, nampaknya serang Ricky. Satu angka keunggulan menyalip kali ini Putra Berlian 17-16. Dega, ya sempurna, Bani Sastro dorong umpan. Satu tipol saja ada pengambilan. Eka Dian menyeberang sitrek. Lega di sana, Opa Dian dan satu eksekusi. Gagal. Renaldi tadi gagal melawan tugas dengan sempurna. Satu serangan 3 meter yang tersangkut di net. Poin kembali Putra Berlian 18-16. Dimas Lega mengambil bola. Dian mendorong Opa. Tidak sempurna, dorongan umpan yang terlalu jauh dari jalan tengah seorang Bayu Sastro. Poin kembali Putra Berlian dan sudah didik 3 angka untuk menyalip kali ini 19-16. Sebelum kemudian keselamatan timeout diminta dari Bumbu Bro. Dan Dimas Yoga kali ini kembali bersiap. Ancang-ancang, satu floating saja. Eka mengambil bola di antara umpan. Satu kadang-kadang soft block di sana. Sintre, Benny, satu eksekusi defense bola. Bola dilambungkan, menyeberang. Oh! Ragu-ragu tadi. Seorang kali Raka yang maksudnya ingin melakukan netting namun tidak cukup tinggi untuk menyeberang. Dimas, passing Nega yang mendorong umpan. Kali ini, Bayu menembus kawalan blok, memberikan kontribusinya bagi Perum 17-20. Passing pelabuh, angkat Benny, sitrek ada soft block. Mati langkah tadi nampaknya, barisan pertahanan dari Perum. Ada seorang Ricky tadi yang mengambil posisi maju. Afin, passing Nega. Opadian kali ini ada pertahanan blok di sana. Duel terjadi. Ada pengambilan. Angkat kembali umpan. Bayu Sastro satu passing cover ambil umpan Benny dan cekar. Eka Dian tadi lepas dari kawalan blok. 22-17. Afi. Satu servis. Resik Bayu Sastro. Bola dilambungkan, satu eksekusi tertahan semula Dimas, Benny kali ini, oh ada jangkauan dorong umpan diagonal menyeberang pendek cover sempurna dorong Benny kali ini masih tertahan, masih mampu diseberangkan, dorong jauh di sana ada Dimas, Benny dan Sintre ada blocking touch out block out yang coba dia lakukan tadi, memberikan angka kembali kali bagi Putra Berlian 23-17. Kembali di sana ada Afid yang kembali melakukan tugas ada West server. Nega dorong umpan sudah diam, satu eksekusi Renaldi kali ini berhasil melakukannya dengan sempurna. Berum 18-23, 5 angka tertinggal. Galih servis kali tertahan. Benny dorong umpan satu tipol saja. Menyisakan jarak kosong di posisi 4. Dan itu dimanfaatkan betul tadi oleh seorang Sintre. Set point 24-18. Sintre resip sudah. Umpan Dian Bayu berhasil menembus kawalan blok. Upaya cover blok dari seorang Rio Raga tadi. Angka kali bagi Bro 19 set point 24. Bayu satu floating tertahan, Benny satu tipuan. Akhirnya satu gerakan tipu tadi memberikan angka terakhir bagi kemenangan Putra Berlian 25-19. Sekaligus untuk keunggulan skor set 1-0 Putra Berlian atas Bro Sudimoro. Kembali ke tenaga, pertandingan kembali dilanjutkan kali ini. Masuk set yang kedua dan bola pertama nampaknya bagi Perum akan mengawali set ini. Di sana ada Bayu Sastro bersiap untuk kembali sebagai server. Satu servis Bayu tertahan juga tidak sempurna. Disip gagal tadi. Percobaan penerimaan bola yang dilakukan oleh Dimas Yoga memberikan angka percetakan ini bagi Perum 1-0. Bayu
Asep di sana, Opan Benny. Oh, intinya bersiap tadi akan bola ke belakang dan Bayu. Bayu Sastro kali ini bergerak sempurna dan poin kedua Bayu. Resip sudah, bola diseberangkan namun gagal. Upaya Benny untuk melakukan jam tadi. Angka kali ini penuh kembali sudah didik 3 angka sejauh ini di awal set yang kedua. Masih orang yang sama di sana, Bayu. Satu jump float, resip kadian. Benny dorong bola, satu sambaran ada cover. Opan ke sini kanan, Renaldi ada cover kembali. Opan sudah dan satu eksekusi gagal. Bersangkut di net. Putra Berlian kali ini mendapatkan angka perjana 1-3 Benny. Oh, satu jamflet yang terlalu panjang tadi dari Benny. Satu servis error yang berikan angka gratis bagi Peruk. 4-1 kali ini Dian, servis Dian, passing Sintra, Opan Benny, Eka Dian menjilat tajam dan gagal hentikan. Poin kali ini bagi Putra Berlian. Rio Raga tinggi saja diambil. Opan dilambungkan kali ini. Satu respect ada pertahanan. Umbran dilambungkan Sintra, ada blocking. Oh, Raditya berupaya melakukan cover block namun gagal melakukan rebound. Poin kembali Putra Berlian. Satu jumpload resip sempurna dorong Dian kali ini. Oh, satu layup tadi datang cepat di net nampaknya seorang Dimas Yoga. Keuntungan kali ini bagi Peru 5-3, 2 angka memimpin. Raditya tinggi saja tertahan Sintra. Benny mengangkat bola, satu eksekusi rebound. Ada cover block yang dibangun tadi oleh seorang Galih Raga dan angka kembali kali bagi Peru 6-3. Raditya servis yang tinggi tertahan Sintra. Benny mendorong Opan, satu eksekusi gol, benar sekali. Dan angka kali ini bagi Putra Berlian 6-4 sekarang. Eka Dian timbang bola di sana, bersiap peluit ditiup, jamset dilakukan, resip sudah, Dega Oman sudah satu spike, masih ada penyelamatan, overpass yang tertahan. Angka Dian kali ini satu spike. Ricky tadi berhasil melepaskan diri dari kawalan blok dan angka kembali berum 7-4. Dian servis Dian, passing Eka di sana. Benny mengangkat bola, satu Yoga, passing Dega kali ini ada pengambilan gagal tadi. Bola kedua yang cuma diserangkan di Sintra gagal dijangkau dan angka kembali berum. Fokus di sana Ricky, satu chance resip sempurna. Beri angkat bola, satu baik. Winger yang dimiliki Putra Berlian ini 6-8. Afif ancang-ancang servis Afif, terlalu tinggi kali ini. Satu percobaan servis yang gagal, servis error yang memberikan keuntungan bagi Peru. Kali ini berada di sini servis oleh Galih Raka, bersiap tinggi saja tertahan sempurna. Bukan labungan Benny. Oh, karena Benny yang tidak bersiap tadi akan sudah diangkat. Kembali ada pengambilan di sana. Dia satu tipuan masih tercover sempurna.
sempurna. Satu dorongan cover sembali dan akhirnya berhasil dapat jadi kawalan Johor kembali kumpulkan angka bagi Perlu 11-7. Bagus bersiap di sana. Bayu Sastro tekan sempurna. Penny satu eksekusi. Oh, boleh terjatuh tadi. Dan poin kembali bagi Putra Perlian 8-11 kali dari Penny bersiap di sana. Satu jump float resip sempurna kali Rakau. Ada pengambilan Eka Dian kali ini masih tertahan. Angkat umpan juga Bayu. Satu eksekusi sempurna dari Bayu Sastro. Iya, masih ada jangkauan Eka Dian. Benny mengangkat bola, Eka Dian bertahan soft lock di sana. Raka satu eksekusi defense sempurna. Pula Jenny dan Cinta berbalas. Satu back attack dilakukan Sintre tadi itu kembali berikan angka bagi Putra Perlian 9-12. Rio Raka biarkan tadi lepas saja pengamatan sempurna dari Gane Raka. Poin itu saja kembali berung. Satu pendaratan bola yang panjang tadi Raditya kali ini bersiap ancang-ancang. Satu floating saja resip sudah angkat Benny dan Eka Dian. Cover block sempurna dari Renaldi dan angka kembali berung untuk semakin menjauh 4-9. Sebelum kemudian kesempatan time out diminta dari kubu Putra Perlian. Peluit sudah ditiup, servis sudah dilakukan. Diambil tidak sempurna. Handoyo tadi, sang libero tadi Putra Perlian ini gagal melakukan resip. Satu servis yang masukkan ace untuk keunggulan Perung. Kali ini Raditya passing Sintre umpan Benny dan masih ada blocking. Ada jangkauan, duel terjadi. Dampaknya tadi Dimas Yoga melakukan foul. Raditya servis yang tertahan. Andoyo Benny dorong opah satu spike. Eka Dian melakukannya dengan sempurna tadi untuk menembus kawalan blok. Memberikan poin kembali bagi Putra Perlian. Bagus Eka Dian. Resip sudah angkat umpan satu eksekusi. Bola cepat tadi dan seorang Gani Raga gagal diantisipasi oleh para blocker dari Putra Perlian untuk angkat kembali bagi keunggulan Perlu 17-10. Renaldi resip Eka Dian dalam umpan diambil dari Dimas. Satu spike defense tega umpan sudah satu eksekusi melebar. Eksekusi dari Dian tadi gagal menemui sasaran. Poin kembali Putra Perlian 11-17. Dimas Yoga floating yang tertahan nega. Angka Dian satu spike. Mati langkah tadi Dimas sudah bergerak ke belakang namun bola justru berjalan di depan. Ricky kali ini mengambil posisi 18-11. Satu jam sedikit tertahan Toyo Oman Benny. Kali ini masih terselamatkan. Sayang sekali kemelut di sana dan gagal tadi di kembalikan. Poinnya bisa jatuh kembali Putra Perlian 12-18. Afif Lepis Afif resip tega opan dia satu spek. Ada pertahanan blok masih ada jangkauan. Kembali Bayu resip sudah opan Sintre dan satu berantai mendarat mulus. Eka Dian tadi yang melakukannya. Hingga 18-18 Afif fokus. Satu floating tinggi tertane jauh Padian kali ini. Oh ada pantulan. Kali ini Eka Dian tertane jauh Padian Renaldi. Satu pepetek tadi melesat tajam dan gagal dihentikan. Poin kembali bro 19-13. Gali Raga tinggi saja. Yandaya di sana angkat umpan ke belakang. Satu drive panjang defense sempurna. Angkat kali ini Bayu menyisakan daerah kosong di posisi 6 dan itu dimanfaatkan betul tadi
Kita memberikan angka bagi perunggu kembali 20-13. Gali, Raka, pasangan Toyo, akan Denny, satu di pos saja ada Jangkawan Raditya kali ini ragu-ragu. Ambil jindah di sana, dorong Penny dan Citra. Mendarat di pojok kiri daerah permainan dari Berung tadi untuk kembali angka kali ini bagi Putra Berlian 4-20. Citra tinggi tentang sempurna Dian Raditya. Satu quick spike tadi dieksekusi dengan sempurna untuk mengelabui para blocker dan Putra Berlian 21-14. Kali ini berada di sisi ada Bayu. Bayu Sastro tertahan sempurna. Benny berdorong umpan satu spike pas ada pertahanan blok. Gagal tadi melakukan rebound Raditya dan juga seorang Dian. Benny kali ini bersiap di sana ancang-ancang satu jump float. Ada cover angkat Ricky Renaldi. Mati langkah tadi si Trek terpaku pada posisinya dan pura mendarat begitu saja dan poin kembali Berung 22-15 sebelum time out kembali diminta. Berung ini kembali bersiap untuk melakukan tugasnya dan terjadi pergantian pemain nampaknya dari kubu Putra Berlian. Pemain nomor punggung satu masuk, ada sakit masuk pergantian Dimas Yoga. Dia resip Eka Opat Benny kali di sini menembus barikade blok, namun justru masuk kembali ke pilihan permainan sendiri. Putra Berlian kali ini eksekusi dari Sintrek tadi. Sintrek ambil Benny, satu dorongan saja melewati dengan blok tadi. Satu gerakan yang sangat eksentrik dari seorang Rio Raka. Fokus kali ini Rio, ancang-ancang Rio Raka passing sempurna di sana kali. Angkat satu bola, oh ragu-ragu, even sempurna. Angkat Benny, Sintra, ada Diman. Angkat kembali Dian kali ini. Oh, masih terselamatkan. Sintra menyebrang, Bayu, Dian. Kali ini Ricky tertahan sempurna. Oman Benny, Eka Dian. Sakit tadi terdiam terbaku. Tidak bersiap ketika bola datang ke daerah permainannya. Raditya set point 24-16. Sintra Opat Benny kali ini satu eksekusi tadi membayar tuntas kesalahannya tadi sakit untuk memberikan angka kembali bagi Putra Berlian 17 set point 24. Eka Dian tertahan nega coba dikejar namun gagal upaya resip yang tidak sempurna tadi. Satu service dari Eka Dian, masukkan is kembali resip Nega. Opan Dian tidak sempurna, ada Jangkauan Benny, bola dilambungkan ke sisi Sintra, satu spike melebar dan akhirnya eksekusi dari Sintra tadi menjadikan angka terakhir kali dibagi kemenangan Berung 25-18 sekaligus untuk menyamakan yang kedudukan menjadi peringkat satu sama. Setelah pertandingan lanjutan babak 16 besar yang kali ini mempertemukan Berung berhadapan dengan Putra Berlian dan sudah masuk di set yang ketiga. Kedua tim baru saja melakukan rotasi untuk bertukar posisi. Bola pertama kali bagi Putra Berlian, Benny mengawali set ini, diambil sudah bola menyeberang langsung tadi. Satu resip dari Dimas Yoga tadi gagal dan dieksekusi dengan sempurna oleh Raditya untuk membuka angka 1-0. Iya, passing Sintra. Opat Benny kali ini satu spike tadi dari Rio Raga memberikan kontribusi awal bagi angka penjambang kedudukan Putra Berlian satu sama. Rio Raga passing Bayu. Opat Dian kali ini Ricky menembus kawalan blok. Ada upaya cover block dari seorang Afid dan juga Dimas. Dan angka kembali kali dibagi Berung 21 Raditya. Passing sempurna Doyo. Opat Benny kali ini satu spike lurus tadi. Eka Dian melewati hanyangan blok. Dan poin kali ini Putra Berlian kembali dua sama kali ini. Eka Dian satu jump shot
resip sempurna, bola dilambungkan, satu spike, dua on buat tadi dengan seorang Dimas yang gagal melakukan blocking yang sempurna. Eksekusi dari Rinaldi, berikan angka kembali bagi Perum, 3-2, Rinaldi. Tahan sudah Eka Dian, Benny satu tipe saja, kamar Bayu Sastro Dian mengangkat umpan satu pengetan, gagal. Tersangkut di net, kembali ke bidang permainan sendiri dan poin kembali Putra Berlian. Tiga sama, Dimas, Yoga, satu floating receive sudah Eka, umpan kali ini Dian, satu spike. One on one tadi dengan seorang Afid, maksudnya menghindari blok namun justru melebar. Poin kali ini Dimas Yoga. Neda di sana. Oh, umpan sudah satu spike. Masih ada pengambilan Eka Dian. Satu overpass Eka Dian. Kali ini dorong jauh. Oh, menyisakan jarak kosong di posisi 5 tadi. Dan angka kembali berum. Umpan sama. Ricky bersiap di sana. Luis sudah ditiup. Satu jump serve. Resip sudah Dimas dorong Benny satu eksekusi menyisakan jarak kosong tadi dan ada upaya pengambilan dengan melakukan diving tadi namun gagal Leda dan angka kali ini bagi Putra Berlian 5-4. Afin passing sempurna umpan Dian Bayu melewati hajangan blok namun melebar dan tidak terjadi touch. Angka kembali Putra Berlian. Afif satu service passing Bayu umpan tipuan ada cover di sana angkat umpan sudah oh bola berat tadi dorong bola ke belakang satu drop shot maksudnya sangat baik namun hasilnya yang tidak sempurna. Poin kembali bagi Putra Berlian 7-4. Afif resip Nega umpan sudah oh masih ada pengambilan satu overpass salah pengertian tadi ada Sidra Dimas dan juga seorang Benny yang berpaku tadi 5-7 kembali di sana ada Raka dari Raka oh Dimas tadi terganggu oleh gerakan Hadoyo. Nah tujuh sekalian Galih bersiap di sana ancang-ancang satu floating saja tajam tertanda Hadoyo Benny mengangkat bola satu eksekusi Rio Raga berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna untuk kembali berikan angka bagi Putra Berlian 8-6. Satu servis tertahan Bayu bola dilambungkan ada duel di udara kali ini masih ada penyelamatan dorong umpan Dian Bayu Sastro defense sempurna angkat umpan Sintra di sana mengarahkan bola di posisi 5 yang tidak ada yang melakukan defense di sana 9-6 Sintra resip Bayu umpan Dian Raditya satu quick spike tadi berhasil menembus kawalan blok untuk kembali menggunakan angka bagi Perum 7-9 Bayu satu servis Bayu Handoyo di sana Benny dorong umpan satu spike eksekusi Rio Raga melewati ada 7 Benny passing sempurna Renati Raditya lepas dari kawalan blok kali ini angka kembali Perum 8-10 satu servis resip sempurna angkat umpan juga kali ini kalian tadi lepas dari hajangan blok poin kembali Putra Berlian 11-8 Rio Raka passing sudah angkat umpan Ricky ada cover blok stop blok tertahan umpan Benny Eka Dian melakukan yang tadi berharap tanggung dan benar itu memang terjadi keuntungan yang bisa kembali kali ini untuk Putra Berlian 12-8 dan time out ini tanya kubu Perum satu servis dekat sudah kali Dian dorong umpan satu eksekusi Bayu Sastro satu paket yang tajam tadi gagal dihentikan dan berikan angka kembali bagi Perum
9-12 Raditya servis yang tertahan Doyo Penny mengangkat obat satu sepak ada blocking di sana Afif kali ini enggak Dian soblok Raditya Dian dan satu back attack Bayu Sastro berhasil melakukannya menembus kalah blok untuk kembali menambahkan pilihan angka bagi Bro 10-12 Raditya jauh di sana si Trek Penny satu spike ada pengambilan Bayu dia mengangkat umpan satu drop shot cover sudah Andoyo kali ini oh ada penyelamatan Ricky mengangkat bola satu gasing cover Penny umpan Afif dan Dimas pass out ada cover block dari Ricky namun gagal untuk melakukan rebound point kembali Putra Berlian 13-10 Eka Dian Retipi saja tertahan kali umpan kembali oh masih mampu diseberangkan ambil kembali bola Penny dan Dimas blocking rebound namun block out tadi upaya cover block dari Gary dan juga seorang Ricky Eka Dian satu service passing Bayu umpan Dian dan satu spike tajam Renaldi lepas dari kalah blok dan angka kembali bro 11-14 Renaldi resip sempurna yang kadian Benny mengangkat bola satu baik berbalas kali ini Sintek tadi berhasil lepas dari kalah blok dan angka kembali Putra Berlian 15-11 Dimas passing Bayu Dian mesedorkan umpan sekarang blok yang di sana oh block out ada Afif tadi yang berupaya untuk melakukan cover block namun pantulan bola yang melebar dan kali ini Ricky mengambil posisi satu jump float passing Handoyo Penny dorong bola sisnya di sana menciptakan kegaduhan di pertahanan dari Bro dan angka kembali kali ini bagi Putra Berlian 16-12 Afif servis Afif tertahan Bayu satu over pass Bayu Sastro tadi dan dieksekusi dengan sempurna di sini untuk angka kembali bagi Putra Berlian 17-12 kembali Afif mencari pergerakan siapa yang dituju kali ini mencecar darah pemain Liga dua kali es dari Afif servis yang menyulitkan kalau tadi Bayu Sastro kali ini ada Nega Afif kembali kali ini oh kali ini panjang percobaan ketiganya Yono kali ini masih ada jangkauan dia melambungkan umpan ada setekan kecil tadi Eka Dian duel ada soft block di sana Benny angkat bola satu baik Raditya tadi gagal menghentikan eksekusi dari Rio Raka 22-13 kembali orang yang sama Triyono resip sudah umpan Dian kali ini satu bola potong tadi gak cepat yang dieksekusi dengan sempurna oleh Raditya dan angka kembali Bro 14-22 Bayu satu jam sob memanjang mengharapkan jam sob yang kawan Bayu Sastro memberikan angka kembali Putra Berlian 23-14 Benny passing sempurna dia dorong bola kali ini masih ada jangkauan masih mampu diseberangkan ambil kembali bola dorong dia dan satu back block antisipasi blocking yang sempurna dan set point 24-14 Putra Berlian Benny passing Bayu opa Dian kali ini Raditya ada jangkauan di sana oh Benny sintek satu try passing sudah angkat Dian kali ini satu eksekusi Renaldi belum berakhir 15 set point 24 Dian passing sintek opa Benny kali ini Eka Dian menutup set ini dengan satu spike juga untuk menjadikan keunggulan 25-15 sekaligus untuk keunggulan skor set jadi 21
Putra Berlian atas perunggu.